gue Aldi Rais di channel Velg Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini gue lagi datang ke Bandung. Kebetulan ini adalah salah satu official store dari HSR Wheel yang ada di Bandung, yaitu namanya Maximus. Ini kalau nggak salah jalan M. Ramdan ya, kalau nggak salah, lupa gue. Tapi kalian bisa cek di Instagramnya di sini sama alamatnya, dan nih editor termasukin ya tolong. Nah, jadi sekalian kita tadi lagi isi angin, ngecek angin, gue juga sekalian mau ngeliatin pembahasan velg-velg baru dari HSR Wheel yang konsepnya sporty. Yuk, kita langsung masuk aja ke dalam, kita lihat ada velg-velg model apa sih yang terbaru dari HSR Wheel. Come on. Boy, untuk yang pertama, ini kita baru banget keluarin. Ini gue lupa sampai gue tahu namanya apa ya? VR01 nih. Ini HSR VR01 yang dimana ini adalah original design juga dari HSR Wheel. Kebetulan ini yang desain itu kalau nggak salah salah satu finalis dari kompetisi desain dari Rai S2 ya, bener Rai S2. Nah, ini cakep nih, ini banyak speknya nih. Ini dia ada di ring 15, ring 16, di ring 16 sama di ring 17. Ini oke banget nih, lubang 4, lubang 5. Yang gue lihat sih yang pertama adalah warnanya ya. Warnanya kita main ada yang two-tone. Jadi kalau misalnya kalian suka konsep mobilnya masih pengen kelihatan OEM look, kalian bisa pakai velg ini. Karena dengan warnanya yang polish sama black, itu ngedorong banget kesan OEM look-nya. Udah gitu juga modelnya bentuknya juga menurut gue bagus. U dan V. Ini hampir hampir jadi Rai S tuh nih, tapi masih kalah saing. Oke, terus velg selanjutnya nih yang cukup baru menurut gua. Ini kalian bisa pakai velg ini. Ini Misato. Ini sebenarnya bukan velg baru. Ini udah lama keluar. Cuman ini di order lagi, tapi ditambah dengan di lipsnya ini kita kasih aksen warna merah. Jadi kelihatan sporty banget. Red on black. Jadi benar-benar kelihatan sporty. Racingnya masih dapet banget, masuk banget. Ah, ini dia. Selanjutnya nih. Setelah Misato, kita punya namanya NX Series, yaitu Kai Lolo. Nah, ini adalah Kai Lolo nih. Wah, cakep juga nih. Dia speknya ring 16, lebarnya 7. Ini cakepnya. Wah, ini kegedean. Ini Kai Lolo. Modelnya palang 5. Tuh, tapi palangnya tuh nggak rata gitu, jadi dia dibikin semacam kayak penyempitan gradasi kayak gitu, jadi dari lebar jadi sempit. Sportnya dapat banget, racingnya dapat banget, dan jujur ini warna grey-nya bagus banget. Warna grey-nya tuh bener-bener nyala sih. Kayaknya gue penasaran pengen cobain ini di Aubrey, tapi nanti deh. Kita sekarang review-review dulu velg-velg apa aja yang ready nih. Ring 16, lebar 7. Offsetnya berapa nih? Offsetnya 42. Pas banget pasti di LCGC, City Car masih masuk banget nih. Ini pasti bakal ganteng banget di Brio. Nanti kita coba, boy. Belin. Terus selanjutnya, nih Gymkhana. Gymkhana ini velg yang pertama kali kita pakai di Aubrey. Cuman kebetulan di sini adanya yang warnanya grey, dan menurut gue ini keren juga ya. Apalagi ditambah dengan floating cap, jadi kelihatan lebih racingnya lebih dapat. Wah, ini nih. Ini VR01 yang ring 15 ini, boy. Lebarnya 6,5. Dan dia warnanya hitam, black full. Wah, galak juga ya. Mantep. Terus apa lagi? Bang, apa lagi velg yang baru, bang? Yang baru 16. Mana? Di dalam. Di dalam? Oh, di dalam ada lagi. Yuk, kita lihat di dalam. Wah, mid 06 ya? Mana? Ini baru semua nih? Baru semua. Wah, gue sampai ketinggalan berita ya. Saking jalan-jalan dulu. Ini namanya apa ini? Bal, inget gak? Lupa. Nih, di line up ring 18 untuk mobil-mobil SUV, MPV juga kita udah ada keluar yang baru. Ini dia warnanya apa sih ini? Dia kayak, apa sih? Black room ya? Dia kayak black room. Ini apa sih? Konga. HSR Konga. Terus ada yang black on red, red on black juga. Terus ada yang hitamnya juga. Ini juga baru nih, Bali G. Oh, Bali G ini sempat kita kemarin datengin yang force-nya. Sekarang datang yang custom-nya nih. Ring 18, lebarnya 8, offset-nya 514.
Ini cocok banget nih buat Expander, Innova, Alphard, apa lagi ya? Livina bisa masuk juga tuh, keren. Terus di situ juga masih ada line up yang lamanya kita punya, Mid Series, Mid 06, nih, Rose Gold, lipsnya dia silver, keren. Oke, nah selain velg, kalian juga bisa temuin berbagai ukuran ban di sini. Nah, sini, maju. Selain itu, kalian juga bisa nemuin berbagai macam ukuran ban di sini. Kita ada Celera, Forcium, Zitek, dan Yokohama. Dan ukuran bannya tuh juga banyak banget variasi. Mbak, bannya banyak ya ukurannya ya di sini ya? Bannya banyak ya? Hah? Paling lengkap di sini. Semuanya juga bilang paling lengkap. Gimana nih? Tuh lihat tuh. Ini brosurnya tuh, lengkap banget tuh. Ukuran bannya tuh dari 185, 175, ada ya? 165 ada? Ring 15? Adanya ring berapa? 175, 185, 195, 205, 215, 225, 235, 245, 255, 265, 275. Ada semuanya. Ban radial, ban racing, ban radial, ban semi slick, terus ban gede, ada semua. Sini, Bang. Nah, di sini juga kita ada baut roda, tuh lagnatnya ada juga lengkap. Dan di sini juga ada apa namanya? Kalau misalnya kalian mau pasang lower kit, kita juga standby juga di sini. Langsung datang aja nih. Maximus lower kit, terus kita juga ada ready juga BBK. Jadi kalau misalnya kalian mau pasang BBK tinggal datang aja. Tinggal request aja, order aja, kalian bisa hubungin nih Maximus di bawah sini nih. Ada Instagramnya, ada nomor WhatsAppnya, ada alamatnya, kalian langsung tanya aja. Intinya adalah kalau kalian belanja di toko HSR, yang paling penting itu adalah pertama adalah curhat, ya. Jadi kalian cerita dulu, ngobrol dulu, kasih tahu dulu keluh kesah kalian. Kalian maunya apa? Kalian konsul dulu lah sama marketing kita di toko. Nanti akan dibantu. Nih contoh ukuran-ukuran ban. 225, 65, 215, 45, 17, 651 tuh. Ini bahkan ini ban apa nih? Forcium nih, ban-ban pacul nih. Ban pacul juga ada. Lengkap banget ya pokoknya. Sekarang kita lihat lagi ke depan. Kebetulan juga ada yang lagi ganti-ganti velg. Nah, teman-teman bisa lihat di depan situ ada Expander pakai Mid 05, 05 atau 03 itu. Pakai Mid 05, warnanya merah, ganteng banget. Wah, ini juga keren nih. Ini yang Force-nya nih, kalau salah nih. Bang, ini yang Force ya? 20, 21 ada. Ring 20, ring 21. Yang Forge kan? Iya. Forge, ring 20, ring 21. Lebar 19. Hah? Lebar 19. Lebar 9, belakangnya 12, belang. Offsetnya berapa nih? H5x112, ET30-40. Wah, ini cocok untuk mobil Mercy sama BMW-BMW yang baru tuh bisa. Karena BMW yang baru kan PCD-nya udah berubah. Yang tadinya 5x120, sekarang udah pakai 5x112. Terus ada ini nih, Muita, ini juga keren nih, 19 kali lebar 8,5 nih. Ini cocok nih buat mobil-mobil sedan yang PCD-nya 5114 tuh kayak Camry. Camry ya? Camry 5114. Lupa. Sedan PCD 5114. Aduh, lupa lagi. Pokoknya ada nih. Sedan-sedan cocok nih pakai ring 19. Di RV itu keren pakai ring 19. Padat banget. Kelihatan kokoh. Full. Nah, kalau misalnya kalian bosen dengan body velg yang gitu-gitu aja nih, kita punya ini nih. Ini Mid 07. Bodinya itu warna merah, tapi face-nya warna hitam. Tuh, lihat tuh. Keren banget. Ini ada juga Mid 08. Ini Mid 08, ini Mid 07. Tuh, banyak banget deh. Pokoknya variannya banyak. Nah, ini juga ada nih. Ini Ray S1. Ring 17, lebar 7,5. Ini cocok banget nih buat Avanza, Xenia, atau mobil lubang 400-414, ya ini Brio juga bisa sih. Ring 17 Brio juga masih bisa, Brio, Agya masih bisa. Honda City, ya City hatchback yang baru, cakep nih pakai ring 17, pakai warnanya black room.
Jadi dia nggak hitam tapi black chrome. Gue suka sih warnanya. Ya udah, kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain atau kalian misalnya mau curhat-curhat, kalian bisa hubungin langsung aja teman-teman toko yang di bawah sini, ada Instagramnya, ada WA-nya, kalian hubungin aja langsung. Jangan sungkan untuk curhat. Dan yang pasti, setiap kalian mau beli velg, ini saran penting dari gue. Saran penting banget dari gue. Ya, jangan lupa fitting. Oke, misalnya kalian suka 2 model, 3 model, gak apa-apa, ambil. Bilang, bang, saya mau fitting bang. Mau fitting velg, mau pakai ini. Itu free. Ya, jadi teman-teman gak usah khawatir kalau misalnya, aduh nanti udah main ke toko, nyoba-nyobain velg, tapi velgnya gak dicocok nih. Gimana nih boy? Takutnya bayar apa gimana? Enggak, itu free. Karena HSR sangat mengerti betapa susahnya nyari velg yang cocok buat mobil kalian. Makanya kita kasih free fitting. Ya, dan jangan lupa ada free maintenance juga. Gratis nitrogen, gratis tambal ban, gratis takjil. Takjil. Puasa soalnya. Apa? Gratis balancing. Nah, tuh 3 poin itu adalah kekuatan utama kita tuh. Dan itu berlaku di seluruh store HSR Wheel. Oke, boys, segitu dulu. Jalan-jalan kita di Maximusnya. Cek langsung Instagram di bawah sini, kalian bisa langsung cek aja. Kalian bisa langsung ngobrol-ngobrol, tanya-tanya. Gua Aldi Reis undur diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR.